kemuliaan kaul kekal merupakan proses pilihan untuk hidup bersama dalam ketaatan, kemurnian, kemiskinan sebagai seorang kapusin sejati dalam panggilan sebagai gembala yang baik kepada semua orang. Penerima kaul kekal Laurentius Taus OFM Cap ke dalam Ordo Saudara-saudara Dina Kapusin Provinsi Pontianak. Misa kaul kekal ini dipimpin langsung oleh Minister Provinsial Kapusin Pontianak Pastor Fautus Irfan Darmawan Bagara OFM Cap. Peristiwa hari ini Kamis 11 Agustus 2022 adalah pilihan. Maka kepadanya yang mengikrar diri hendaknya dipertanggungjawabkan secara istimewa kepada diri pribadi dan ordo saudara kapusin. Perayaan misi kaul kekal ini berlangsung hikmat dan diakhiri dengan acara ramah bersama umat dan tamu undangan lainnya. Saudara ordo saudara tingkat kapusin, dan kini dengan perintah hati saya memohon pada saudara Paulus Bagara dan pada semua saudara agar diterima untuk mengikrarkan kaul kekal dalam ordo saudara-saudara Bina Kapusin demi kemuliaan Allah dan demi pelayanan gereja. Syukur kepada Allah. Dan diberikan bagi Allah melalui pembaptisan, maka saudara sekarang diserahkan kepada Allah secara lebih kerap dan diuruskan melalui perikraran kaul kekal dalam ordo saudara. Iya, saya mau. Maukah saudara dengan bantuan Allah memeluk hidupi dengan kemurnian sempurna ketaatan dan kemiskinan yang dipimpin oleh Santo Fransiskus sebagai dirinya dan saudara-saudaranya dengan mengikuti teladan Yesus Kristus dan budaya yang kudus, Rawan Maria dan bertekuk di dalamnya sampai mati. Iya, saya mau. Maukah saudara membagikan diri untuk melayani, mencintai, menyembah dan menghormati Tuhan Allah dengan hati dan pikiran murni dan menjadi manusia pendoa yang lebih lagi seperti Bapa kita Santo Fransiskus hidup dalam doa. Iya, saya mau. Jika seorang ibu memelihara dan mencintai anak jasmaninya, betapa lebih seorang harus mencintai dan harus melayani saudara rohaninya. Oleh karena itu, maukah saudara menerima dan mencintai saudara-saudara yang diberikan Tuhan kepadamu dengan menjadi pemelihara dan penjaga mereka? Iya, saya mau. Maukah saudara dengan rahmat Roh Kudus membaktikan hidup untuk menjadi saksi Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan dan sebagai saudara-saudara dina melayani bukan dilayani? Iya, saya mau. Maukah saudara sebagai perantau dan pesiaran dunia ini memeluk kemiskinan tertinggi Tuhan kita Yesus Kristus dan ibunya yang hidup dan dengan gembira memberikan hidup bagi orang-orang miskin dan orang-orang terendah di dunia sambil menyadari Tuhan berada dalam wajah mereka? Iya, saya mau. Semoga Allah yang telah memulai karya baiknya dalam diri saudara meneruskannya sampai pada kedatangan Kristus. Amin. Saya menyerahkan diri dengan sulat hati kepada persaudaraan ini agar dengan karya Roh Kudus, teladan Maria yang tak bernoda dan doa Bapa kita Santo Fransiskus dan semua orang kudus dan bantuan para saudara, saya dapat sampai kepada kasih yang sempurna dalam pengertian pada Allah, gereja dan seluruh umat manusia. Selamat kita dan persaudaraan menerima kau dan dari pihak Allah yang Maha Kuasa, saya menjanjikan hidup kekal bila saudara melaksanakan semua itu. Amin. Kita semua mencintai manusia ciptaan. Karena belas kasihmu Engkau tidak menghendaki kebobrokan dunia, mendinginkan kehangatan. Sejak awal sejarah Engkau telah menganugerahkan bentuk kehidupan yang murni dalam diri Allah. Dan seturut penyelenggaraanmu sepanjang masa,
Engkau menumpukan orang-orang kudus dan wanita-wanita berbudi luhur dari bangsa terpilih Israel. Dan dari kalangan putri Sion, Santa Perawan Maria yang sangat memikirkan. Melalui rahimnya lahirlah Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kami, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Karena daya berkat kekudusan ya Bapa, Dia telah memiskinkan diri guna memperkaya kami dan menghamba diri untuk menuntun kami kepada kebebasan. Karena cintanya yang tak terhingga, Dia telah menebus dunia dengan misteri Paskah. Gereja dikhususkannya supaya berperan serta dalam anugerah Roh Kudus. Dan Engkau ya Bapa melalui bisikan Roh Kudusmu telah banyak menarik putra putrimu yang tak terbilang banyaknya untuk mengikuti Kristus Tuhan, agar meninggalkan segalanya guna mengikatkan diri kepada-Mu dalam perjanjian cinta dan pengabdian kepada sesama. Teristimewa ya Tuhan, Engkau memilih saudara Laurentius Taus ini menjadi pengikut Santo Franciscus, mengajar kesempurnaan ini, supaya melalui dia dan saudara-saudaranya mereka memperbaiki gereja. Ya Bapa, berkatilah pilihan-Mu ini yang telah Kau panggil menjadi pengikut Franciscus yang disiplin, rendah hati dan mencintai salib. Curahkanlah dalam dirinya Roh Kudus, anugerahkanlah ke dalam dirinya kemurnian ketaatan yang terus ikhlas dalam kemiskinan yang dihayati dalam kegembiraan ini. Semoga dia senantiasa mencintai kerendahan hati dan melayani Engkau dengan setia serta mempersatukan diri dengan-Mu secara utuh. Semoga dia setia dan bertahan dalam pencobaan, teguh dalam iman, gembira dalam pengharapan, dan berkenan dalam cinta. Kiranya kehidupan dia yang dibaktikan kepada-Mu akan membangun gereja, memperteguh keselamatan di dunia, dan menjadi lambang kebaikan yang akan datang. Semoga Engkau Bapa yang kudus menjadi penopang dan penuntun arah, dan bila dia menghadap putra-Mu, Engkau memberikan jalan sehingga dia bergembira karena kesetiaannya dalam pembaktian diri, dan dia bernyanyi bersama para kudus memuliakan kita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ini persaudaraan kapusin semakin dilimpahi dengan rahmat, sebab Bapa kita Santo Franciscus pernah berkata, setiap saudara adalah rahmat yang diberikan kepada persaudaraan. Kini kamu diterima secara penuh dalam persaudaraan ini. Selamat datang kepadamu, Yesus Paus, dan hiduplah bersama kami. Sekarang saya mengundang para saudara kusin Trauma Minister Provinsial yang kami hormati. Dalam iman, kami orang tua sungguh menyadari dan merestui sepenuhnya permintaan putra kami ini. Karena itu, di hadapan saudara kusin dan di hadapan umat Allah yang hadir di sini, kami serahkan putra kami ini dengan segenap hati. Kemampuan gereja melalui untuk saudara-saudara kita, Kapusin Provinsi Pontianak untuk selama-lamanya. Syukur kepada Allah. Petang Raya Bos melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat.
Yang sentuh